kita akan melewati jembatan kereta api di depan itu ya. Tapi nanti kita lewat sisi kiri atau jembatan di kiri itu. Nanti kita akan coba bisa dilewati enggak untuk sepeda. Ini kita goes bulam. Tadi mampir ke spot foto pohon kelapa di Mojitan, terus mampir sebentar di studio Gamplong. Nah ini kita akan menuju ke Mas Towel Fit ya. Tapi kita melewati jalan setapak ini. Wah keren bro, kita melewati jembatan kereta api. Ini melewati Sungai Progo di Kulon Progo ya. Ada dua jembatan kereta api. Kalau di sebelah sana itu, di ujung sana itu ada jembatan untuk jalan raya, itu arah ke Wates ya. Kita nyebrang dulu, nyebrang ke rel, terus kita nyebrang ke rel sini, terus nanti kita akan pelan-pelan melewati ini untuk dituntun sepedanya. Lihat kanan kiri ada kereta lewat dah. Ya kosong yuk. Bisa enggak ngangkat? Kita nyebrang ya, sepedanya nyebrang dulu. Satu lagi. Ini gue bolang petualangan yang luar biasa bersama dengan istri saya ya, Danang Biel bersama dengan Dr. Nani Q. Kita akan melewati jalan kereta api melintasi Kali Progo. Kita akan melintasi jembatan Bantar di sini ya. Ini jembatan kereta api. Nah ada jalan setapak sebenarnya ini untuk jalan manusia untuk orang ya. Tapi kita coba melintasi pakai sepeda. Ini adalah Sungai Progo. Nah, itu jembatan jalan raya untuk lalu lintas. Sebenarnya ada dua jembatan juga. Nah, di sini juga ada dua jembatan, jembatan kereta api. Gimana? Enggak berani. Medan takut ketinggian. Jadi enggak bisa fokus nanti. Ya, enggak apa-apa. Dituntun saja, tapi nggak usah melihat ke bawah karena memang saya takut ketinggian. Sebenarnya pemandangannya bagus, tapi lihat ke atas saja. Nah, yang lihat, penting kita happy. Oke, tapi lihat gunung itu. Gunungnya bagus ya? Gunung Sumbing dan Pegunungan Menoreh gitu ya. Pegunungan Menoreh di belakangnya Sumbing. Iya. Sindoro.
melintasi Sungai Progo, tapi kita lewat jembatan kereta api di daerah Bantar Kulon Progo. Gue sebulan hari ini ya, kita melintasi jembatan kereta api Bantar di Kulon Progo bersama dengan istri saya. Oh, terus kita akan goes di sekitar daerah Bantar Kulon Progo. Ini menyusuri jembatan kereta api, harus hati-hati. Mudah-mudahan tidak ada kereta api yang lewat ya. Ini ada dua trek rel kereta api. Bulang menyusuri rel kereta api. Wes ya. Sambil ngomong sepeda, aku nonton sepeda dan sepedanya diangkat dan di diangkat digotong pulang sambil ngomong sepeda di gondong.